Assalamualaikum kawan-kawan semua. Hari ni kan Opah nak bongkarkan satu resepi ni. Amoh kita tengok. Mula-mula kita ambil garam kasur, tumbuk dengan cabai burung. Bawang putih 2 ulas, bawang besar sebelah. Tumbuk kasur-kasur. Bunga kantan sekuntum, kerat-kerat masuk dalam blender. Tempoyok lebih kurang dalam 2 senduk. Lepas tu kita masuk layar, tapi jangan banyak benar bubuh layar. Parah-parah tempoyok dengan bunga kantan juga. Lepas tu blender lah. Minyak dah panas, kau merah. Tumis serai dalam 2-3 batang. Lepas tu dah naik wangi serai tu. Masuk kalau apa nama tu, perkakas yang kita tumbuk tadi. Kacau kau merah. Biar sampai naik wangi, dah garis sikit kan. Barulah kita masukkan apa nama tempoyok yang kita blender dengan apa tadi? Bunga kantan. Kacau rata-rata kau merah. Biar sebati betul-betul perkakas. Lepas tu masukkan air dalam, kodok-kodok dalam blender tadi ya. Dengan air dalam mesung batu tu. Kodok-kodok apa, perkakas yang kita tumbuk tadi. Bubuh gula sikit. Serobok kunyit. Lepas tu kalau nak sedap lagi, bubuh haji Ajinomoto. Dah naik dah wangi bau bunga kantan, naik kuah pekat ikan. Masukkan timun. Agak-agak macam timun tu dah setengah empuk tu, bolehlah kita masukkan ikan. Puan masuk ikan kembung hari ni. Pada mulanya kat langkah tu dia nak cari ikan patin. Dah tak ada ikan patin, bubuhkan kembung. Ikan pun nampaknya dah cukup masak dah koma. Ambil daun cenderhum ataupun orang panggil daun kesum ya. Simpulkan sikit daun cenderhum tu. Kalau tidak kan berceramang, penuh dalam gulai ni. Payah pula nak nyeduk ikan. Ada kangkung sesat, tinggal secoet, masukkan sekali. Letak tepi kuali je. Sekarang senang kita nak nyeduknya. Terus tutup api. Lekas rasa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Menangkap sedapnya. Sedap berbenar tu, Pak. Sampai getar bunyinya. Darah kau menceduk dalam perin. Nasi pun dah masak. Ya Allah. Siapa pula ngorinkan masin buat sampai tempoyok ni agaknya berbudaknya. Dah siap dah. Allah tak sabar dah kau mah. Sedap berbenar rupanya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hai sedapnya. Cukup rasa. Begitulah hebatnya kawan-kawan kan. Kita gunakan bunga kantan tu, kita blend dengan tempoyak supaya kuah jadi pekat. Rasa pun lagi sedap. Jadi itu je lopoh nak bagi tahu ya. Terima kasihlah dah selamat mencuba. Jangan tak buat koma, sedap berbenar ni. Kalau ya pun sedap berbenar agak-agak lah pa. Udah-udah lah tu berapa kali tambah dah ni. Tengoklah koma sampai kecut tangan.